cara menambahkan fonts baru di Filmora. Fonts adalah desain grafis yang diterapkan ke kumpulan angka, simbol, dan karakter dengan bentuk dan jenis yang sama. Bentuk yang dimaksud adalah typeface. Contoh jenis font yang biasanya digunakan adalah light, regular, bold, extra bold, italic, condensed, extended, dan lain-lain. Terkadang kita merasa bosan dengan font bawaan aplikasi yang itu-itu saja. Dengan demikian, kita perlu menambahkan jenis font yang sesuai dengan kebutuhan saat pengeditan. Nah, di video kali ini, saya ingin berbagi cara menambahkan font baru di aplikasi Wondershare Filmora. Dengan adanya font baru, tentu saja akan menambah semangat saat pengeditan. Bagaimana cara menambahkannya? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini sesuai dengan judul video, saya ingin berbagi pengalaman tentang cara menambahkan font baru di Filmora. Namun, sebelum lanjut ke videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dengan demikian, saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rezeki. Amin. Langkah awal yang harus kita miliki adalah jenis font yang akan ditambahkan ke aplikasi Wondershare Filmora. Caranya, kamu tinggal browsing di Google lalu di-download. Contohnya seperti ini. Tinggal kamu ketikkan saja fonts lalu cari font yang sesuai dengan keinginan. Saya coba pilih Dapon, download fonts, lalu scroll, pilih yang kamu suka. Saya coba pilih Love Coffee, dan di sini ada free for personal use, jadi bebas digunakan untuk pribadi. Tinggal klik download, dan ini sudah proses download ya. Lalu ditutup, buka folder, saya menyimpannya di download. Ini dia, kemudian klik dua kali untuk mengekstrak, kemudian klik ekstrak, oke, tutup, dan ini hasil ekstraknya. Klik, dan yang harus di copy adalah yang jenis file ini. Jadi jenis filenya adalah TTF. Copy, kemudian buka di mana Filmora itu diinstal. Saya coba disk C, dibuka, kemudian klik program files, klik Wondershare, lalu klik fonts, pastekan di sini. Ini sudah ada ya. Untuk memastikannya, kita harus membuka aplikasi Wondershare Filmora. Saya contohkan warna ungu misalkan. Kemudian klik titles, tambahkan title apa saja, klik dua kali pada titles, kemudian ubah jenis titlenya, yang tadi adalah Love Coffee, dan fontnya sudah berubah ke jenis Love Coffee. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba. Demikian yang dapat saya sampaikan, saran dan masukannya silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat, klik tombol like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.